Assalamualaikum guys, welcome dan apa nama tu, yes, truly selamat datang. Ya, yeah, selamat datang. Ini adalah video pertama dekat kita punya channel yang aku tak tahu yang keberapa dah. Yang kita ada. Iaitu Fast Forward, pada mana yang mungkin dah lama follow kita orang. Fast Forward ni sebelum ni ialah salah satu kita punya slot. Slot dan juga lebih kurang podcast lah. Podcast lah. Yes. Yang mana before this kita fikir nak buat live, tapi bila bila consider balik, kita rasa it's better untuk kita buat video, pre-record dan juga of course podcast, untuk kita membincangkan topik-topik semuanya berkenaan dengan apa, teknologi, gadget dan sebagainya lah. Semua memang kita specifically kita akan masukkan dekat Fast Forward lah. So pada korang yang belum subscribe, korang boleh subscribe dan kita akan apa, keluarkan video sama ada aku dengan Jay ataupun mungkin Jay saja, aku saja. So whatever it is, kita akan apa, aktif untuk bincangkan pasal tech lah. Dan untuk episod pertama ni, we are honored lah. Orang kata tu untuk share dengan korang satu benda yang korang tak ada lagi. Aku rasa korang ada lah, tapi ada satu benda yang korang takkan ada. Korang tak ada ni. Ni. Orang kata tu. Okay, sebelum tu kita cakap, set ni adalah antara set pertama, set Malaysia yang dirilis dekat consumer, which is ini milik J lah. Yang mana ada 4 orang kan? Ada 4 orang dalam Malaysia ni yang ada set Malaysia ni, antara yang terawal. Antara yang terawal. Pertama sekali ialah Yuna. Yuna. Kemudian aku dan juga Max Hayes. Max. Dan juga Yingze. Yes. Jadinya dekat Malaysia ada 4 orang yang apa nama tu, yang promote dekat dorang social media. Kita orang dapat dulu. So memang dorang memang antara yang terawal untuk dapat. Cuma yang menariknya, yang berbeza dan specialnya untuk set ni ialah J ialah orang Malaysia satu-satunya yang ada box acrylic ni. So macam kata kan ini berat. Aduh. So dekat sini dia ada tulis J Hunter, there's a new world to live in, dekat cemol semualah. acrylic ni ada berapa je kat dunia ni, J? Rasanya kurang daripada 300 rasanya, yeah, untuk satu dunia. Untuk satu dunia, sebab dia lebih kurang macam untuk setiap negara dapat satu. Yes, so kiranya apa nama tu, setiap negara ada satu je anak emas. Dan anak emas kat Malaysia ni ialah J Hunter. So ini dia. So before this, J pun ada dapat ni juga, Last of Us punya box. Ini satu-satu dekat Malaysia. Satu-satunya dekat Malaysia, dekat satu dunia ada kurang daripada 200. Kurang daripada 200. Jadi memang ada offer lah orang nak beli ni, sampai 5,000, 10,000 pun ada orang nak beli. Tapi untuk waktu ni aku tak ada nak jual lah. Exactly, betul. Sebab orang kata tu sentimental value satu. Dan kotak ni bukan sekadar kotak je lah. Tunjuk sikit je dia punya apa, isi dia. Harap Yana ada tengok ni. Yana pegang tapak tau. So ini statue yang apa nama tu, yang ada dekat dalam apa kotak ni, kira macam dia punya merchandise lah. Ya, merchandise. So merchandise limited edition, collector's edition. Dan ada lagi extras yang terdapat dalam kotak lah, Last of Us ni kan. So kita leave it be, sebab kita pun memang ada buat apa, unboxing itu kat sini, benda ni kan. Ini kita punya main event. Kita punya show, PS5. So ini dia, aku letak tepi luar klik dia. Ya Allah, beratnya, serius. Aduh, emang kau nak jatuh aku. Ini macam mana kau angkat ni tu kan? Aku serius. Ini set Malaysia. Ya, ni set Malaysia. Ada yang apa, memang ada orang Malaysia yang beli awal. Yang beli awal kan. Tunjuk apa, aku dapat PS5 awal. Prince Matt. Ada beberapa perkara yang menarik kat sini lah. Yang pertama sekali kalau kita tengok sekarang ni ada 8K. 8K dan juga dia punya 4K pun adalah 4K 120Hz. Ataupun FPS. Ya, FPS betul. Dan juga HDR. So selalunya kalau HDR ni dia tak orang kata dia tak memilih lah. Sebab kalau kau main 1080p pun boleh dapat HDR. Main 8K pun HDR, 4K pun of course HDR lah. Bila kata korang tengok kotak ni warna putih ni, maksudnya ini ialah this version. Ya, this version. So dia full set kat sini. Yang ini dia ada 4K Ultra punya Blu-ray drive. So apa, kalau hitam tu ialah apa nama tu, digital version lah. So buat masa ni ada berapa game je yang dah release untuk PS5 ni? Kurang pastilah. Kalau macam eksklusif untuk PS5 mungkin kurang daripada 20 lah.
Tapi untuk launch title, aku ada majority daripada game dia. So aku boleh lah macam nak describe ataupun nak bagi tahu korang game mana yang ada features-features yang interesting ataupun yang menarik lah. Yang dia buat masa ni, dia fully utilize keistimewaan PS5 lah. Betul. Apa pun, yang pertama sekali aku nak ucapkan terima kasih juga sebenarnya dekat Jay. Sebab ini aku tak tahu dah berapa kali dah dia unboxing. Untuk different channel. Ya, untuk different channel apa semua. I mean like untuk yang aku sendiri pun aku terpaksa unboxing lah. Rasanya lebih daripada 10 kali. Kan? Ush. Ini dia. Dia ada dua compartment lah. Satu compartment ni untuk dia punya apa aksesori dia, antaranya ialah dia punya yang ni yang stick. Paling aku gemari lah itu dia punya dual sense controller. Ya, details memang kau-kau lah. Dia bukan saja detail daripada segi design dia. Betul. Tapi bila main game dia ada perbezaan. Bila kau main game ni rasa dia lain, game tu rasa dia lain. Ada dia punya haptic feedback tu ada kegunaan lain untuk setiap game yang berlainan. Jadi dia dah test run beberapa game untuk PS5 ni. So antara yang feature menarik yang bila aku dengar aku rasa macam serius ah. Antaranya ialah for example kau main game apa yang main lama tu? Godfall, Call of Duty. Bila main game tu bila kata dah main lama, dia akan rasa fatigue daripada apa apa nama tu karakter tu lah. So maksudnya macam kalau karakter kau pegang pedang yang berat, kau punya nak tekan button trigger tu pun dia rasa berat. So itu adalah antara keistimewaan yang ada kat PS5 ni lah. Jadinya memang dia semakin yang connected. Rasa connected. Sebab selama ni kan, kalau kita macam try, even kita sendiri pun pernah main game VR kan. Kita nak rasa benda tu secara visual saja. Exactly. Tapi ni kita rasa secara physical. So biasanya kalau kita VR, kita swing pedang. Tapi tak ada, tiba-tiba pedang tu jadi berat. Tapi kalau kita main pakai trigger yang ada dekat dual sense ni memang rasa macam kalau tembak dia bergegar, kalau kita nak angkat pedang rasa berat je pedang. Betul lah. Dan juga ikut pengalaman J bila kata dia main, bila karakter tu berjalan dekat atas kaca, kita akan dapat rasa dia punya vibration dia lain. Bila dekat kayu, vibration dia lain. Tanah, vibration dia lain. So ini antara apa yang menarik dekat PS5 lah sebenarnya. Dan juga sebenarnya dia punya detail macam dia cakap tadi, sebenarnya yang ni memang antara benda yang viral lah. Aku tengok sendiri dia punya apa texture dia memang betul. Texture dia ni ikut logo-logo yang ada dekat PlayStation. Ya betul. Biasanya kalau masa time PS4, PS3 kan, orang kadang-kadang beli controller dia tak kisah sangat. Maksudnya macam tak apalah pakai controller third party je. Ataupun beli controller daripada brand-brand lain yang rasa lebih berat. Tapi ni semua benda bagi aku dah well balanced. Dan sebab dia punya dual sense punya trigger ni, aku tak rasa yang akan ada ramai sangat orang yang nak pergi tukar, pergi third party punya controller. Betul. Sebabkan dia punya apa nama tu, sekarang ni even dia punya joystick ataupun controller dia pun dah di titik berat kan. Okay, seterusnya apa yang kita akan dapat ialah manual lah macam biasa. Ya, manual ni adalah benda pertama sekali yang aku abaikan. Exactly. Dan kat dalam ni, selain daripada tu, kita akan dapat dia punya base lah, tapak dia. Tapak dia. So, kalau korang nak bagi dia berdiri untuk mengukuhkan pendirian dia, boleh pakai dia punya stand ni. Actually, taruh biasa pun dah agak stable lah. Tapi yang ini dia menambahkan lagi kestabilan dia. Of course, kalau korang nak jadikan dia mengiring pun, ataupun horizontal, orang kata horizontal. Horizontal pun, yang ini pun boleh jadi tapak sokongan dia lah. Ni dia, dia punya main event. So selain daripada tu kita ada dapat dia punya apa nama tu USB-C. Untuk charge ni kan. Untuk charge apa joystick dan juga apa of course power cable dia dengan power HDMI cable. HDMI cable. So you're good to go lah bila beli ni korang terus connect dekat TV. TV dah settle lah. Jalan. So dia dah bagi semua benda untuk kau start, dia macam tak ada macam aku kena beli HDMI cable, aku kena beli USB-C cable untuk apa sambung korang punya controller. Tapi bagi aku benda-benda yang dia bagi tu is something yang bila aku buka memang aku ambil konsol saja sebab benda-benda yang ada tu memang kita dah sedia pakai. Betul. USB-C charger untuk phone kita and then HDMI tu memang pasang kat TV ke pasang kat PC memang dah dapat lah. Kegunaan lain benda ni ialah untuk segarkan udara. Sorry. Tak. Okay. So ini dia kita punya konsol dan kalau macam kita nampak kat sini dia ada dua bahagian. So dekat depan ni dia ada USB port dengan USB-C port juga. Button eject dan button on. Button on off. Alright. So yang ni guna untuk
USB biasa ni untuk ni lah, untuk sambung controller korang, sebab dia akan bagi USB A to C punya port. Tapi korang boleh pakai USB C to C. Sama je lah dia sama punya je lah ni kan. Ya, sama je dia. Alright, so dekat depan ni ialah dia punya disk lah. Yep. Itu slot disk dia. Slot disk dia, disk drive dia. And then dekat belakang ni ialah dia punya apa nama tu, port-port yang lain. Dia ada dua USB-C. And USB then 3.0. 3.0. USB 3.0 dua. So dia ada satu LAN punya connection, kemudian kalau nak pakai Wi-Fi. Ya, HDMI dan kemudian standard 2 port punya power cable lah. Biasa pakai dekat perut nasi. Perut nasi amplifier. Untuk USB ni, kegunaan dia antara lain dia ialah untuk kita connect dengan hard disk, is it? Ke apa? Ya, apa boleh lagi juga pakai external, tapi external buat waktu ini hanya untuk PS4 punya game saja. PS4 punya game saja. Tapi bagi aku yang paling penting, kegunaan benda-benda apa USB yang ada dekat belakang ni adalah untuk PS punya kamera. And of course untuk kita orang yang macam main fighting game, kita orang perlukan lebih daripada 2 USB port. So secara dasarnya dia sama dengan PS4 Pro, yang di mana dia ada 3 USB port lah, USB 3.0 port. Cuma kalau dulu design dia taruh USB port tu dekat depan 2. Sekarang ni dia taruh dekat depan 1 USB biasa dan kemudian 1 USB-C. Very simple, very sleek design. Dengan logo PS dekat sini. Lepas tu dia ada tulisan Jawa dekat sini. Ini dia punya simbol apa, simbol ni lah, PlayStation pun dekat sini kan. Dari segi design yang aku nampak ni je, akan ada masalah bagi mereka yang mungkin nak cuci. Cuci sebenarnya tak susah sangat. Sebab design dia besar ni memang dijelaskan kepada kita orang. Yang memang design besar ni adalah untuk memudahkan cuci dan juga airflow. Ada unsur-unsur air purifier dekat situ lah design dia. So kalau nak yang mana aku tak berani nak buat lagi, iaitu kita boleh tanggal dia punya bahagian putih ni, boleh tanggal macam tu saja. And then rasanya boleh akses kipas dengan mudah. So senang untuk korang cuci ataupun ada habuk kat situ lah. So dia orang dah bersedia dengan komen netizen macam tu. So orang macam boleh buka. Memang ada attempt untuk buka dia punya cover ni, and then kita buat like apa, customize. Ya, customization kan. Ya, betul. So it's very easy lah untuk very benda easy ni. Yep. Yeah. Dan tak rasanya tak lama lagi nanti mungkin ada third party yang akan buat apa, Stiker tu rasanya just permulaan dia. Permulaan. Ya, kalau sebelum ini memang untuk PS4 Pro semua orang stiker. Tapi rasanya selepas ni orang akan buat cover ni sendiri nanti. So kita boleh cuba cover. Lebih kurang macam pakai Nokia. So yeah, Nokia is back. So nanti housing ni rasanya orang akan buat custom. Bila kata kita main game PS4 dekat PS5 ni, is it like dia punya performance dia akan jadi lagi smooth, macam lagi laju loading everything semua ke? Ada rasa lah, sebab kita orang masa first kali dapat PS5 ni, pertama sekali bukan kita orang nak main game PS5, kita nak main game PS4. So kita orang test beberapa game, Monster Hunter, Resident Evil dengan Apex Legends. Mana kalau main Apex Legends dekat PS4 Pro pun, bila kita masuk ke dalam game, dia akan ada frame drop sikit. Maksudnya dia macam, kalau kita orang tengok daripada 60fps, dia akan turun pergi ke 40 sehingga 45fps bila nak masuk ke dalam game tu ataupun nak start berperang. Tapi dalam PS5 memang langsung smooth. Dia maximize dia punya performance semualah. Sama lah masa main Resident Evil pun sebelum ni, untuk contohnya berlawan dengan boss, dia ada sedikit frame drop sebab boss tu besar kan. Jadi dia ada sedikit frame drop yang akan buatkan kita susah sikit lawan dengan boss tu. Dan bila kita main dekat PS5, dia smooth. So untuk siapa yang terfikir macam kata, jadi kang aku beli PS5 ni kang, nak kena beli game pula semua kan. So jangan risau, korang still boleh, sementara tu korang still lagi boleh play korang punya game apa, PS4 ni semua kan. Lagi-lagi kalau korang memang ada account PS4 yang dah ada game dalam tu. Yeah. Dan even kalau korang let's say memang pembeli disk Tega pun, satu boleh masuk disk tu dalam PS5 ni lah. Satu lagi kalau korang ada game digital yang banyak and korang ada PS Plus, memang bila ada PS5 je, dia akan bagi 20 game free. Hampir 20 game free tak silap. So tak ada masalah untuk korang apa, plug, play and play. So tak ada masalah. Okay, sepanjang kau punya experience kau main PS5 ni kan, apa yang kau nampak mungkin boleh diimprovise lagi untuk PS5 ni? Kalau ikut kan macam tak banyak komplain lah yang nak dikatakan kan. Ya, anak mas kan. Cumanya rasanya yang ini akan jadi benda yang
going to the future lah orang cakap. Di mana dia punya storage tu sebab kita untuk game PS5 tak ada option untuk tambah hard disk atau tukar hard disk lagi. Okay. Jadi yang itu yang akan menjadi masalah juga sebab nanti game-game baru yang keluar semuanya dah mula untuk pergi lebih daripada 100 GB. Ya, betul. So untuk game yang akan baru keluar Cyberpunk dengarnya akan menggunakan 100 GB. Di mana dalam PS5 ni dia ada usable ataupun yang boleh digunapakai dalam 600 lebih saja GB. Jadi itu akan jadi masalah. Maksudnya bila dah install Cyberpunk, bila install game macam Call of Duty Warzone yang pakai 200 GB, dua tu je dah hampir penuh hard disk lah. Macam kata kalau kita nak berdirikan dia macam ni lah kan. Is it? Ya. Macam ni lah kan, slot in je. Kalau kata mengiring tu macam mana? Sebab aku tak pernah lagi nampak kau mengiringkan dia. Dia akan jadi lebih kurang macam ni lah kot. Tak silap. Oh, dia sini support sini. Sini dengan sini lah. Lebih kurang macam tu lah. Kalau tak silap. Pada korang semua, yang mana yang PO tu dah start dapat dah 11 bulan. Ya, 11 bulan sebab dia dah dapat dah. Yes. Yang mana yang tak sempat tu jangan risau, akan apa memang ada second batch punya pre-order dan juga yang retail punya akan sampai mungkin awal tahun depan. Ya, awal tahun depan, tapi dengarnya memang daripada PlayStation sendiri diorang akan stock up lebih kurang 10 juta unit untuk satu dunia. Jadi jangan terlalu terburu-buru lah pergi ke scalper. Yang itu yang paling penting sekali lah bagi aku. Sebab ramai yang nak jadi yang terawal, diorang sanggup spend sampai mungkin 2-3 kali ganda. Ya, betul. Untuk dapatkan benda ni, which is apa, memang tak recommended lah sebenarnya. Tak recommended sangat. So kita just tunggu maybe a few week, a few months untuk dapatkan kita punya stock kita sendiri. Ataupun kalau tidak sekarang ni, korang pergi tengok lah iklan-iklan kat Facebook ke, banyak kalau swipe kredit dapat free. Dan sebenarnya kalau untuk orang yang betul-betul nak beli awal ataupun betul-betul nak main benda ni awal, yang aku recommend untuk orang yang nak main game Demon's Souls dengan Godfall sahaja buat waktu ni. Jadinya lepas ni kita akan ada banyak lagi unboxing, insyaAllah. Kita akan ada review, kita akan ada podcast berkenaan dengan teknologi attack, gadget dan sebagainya. So kalau korang minat nak tahu pasal benda semua, korang boleh subscribe kita orang. Dan jangan lupa catch kita orang kat J-Hunter dan juga apa, J-Hunter Facebook and YouTube Donny Bear Channel. Alright, so Assalamualaikum, see you.